Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 kecamatan dan 10 kelurahan. Kawasan pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan ini terletak dengan potensi sumber daya yang beraneka ragam, seperti terumbu karang, hamparan pasir putih tempat penyu hijau bertelur di pesisir Pulau Derawan dan Pulau Sangalaki, serta keunikan ubur-ubur di Pulau Kakaban. Wilayah pesisir dan laut di Pulau Derawan dan Maratua merupakan bagian dari ekoregion Laut Sulu Sulawesi yang melintasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ekoregion ini terletak di pusat kawasan segitiga karang dunia dengan keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia. Terumbu karang di kawasan ini mencakup 76% terumbu karang dunia. Selain itu, di sepanjang pesisir dan delta Berau membentang hutan mangrove yang tak kalah indahnya. Bahkan, di wilayah ini merupakan habitat terbesar penyu hijau di Asia Tenggara. Namun, di lain sisi, kondisi sosial ekonomi sebagian besar penduduknya masih jauh dari sejahtera, khususnya di Kecamatan Derawan dan Maratua. Seiring dengan hal tersebut, kerusakan ekosistem dan sumber daya kelautan terus berlangsung. Ancaman kerusakan yang semakin meningkat dikarenakan proses alam dan aktivitas penduduk sekitar, seperti aktivitas destruktif fishing, eksploitasi terumbu karang, serta ancaman terhadap kelestarian penyu akibat maraknya perburuan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, satu persatu permasalahan mulai dapat diselesaikan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013 telah menginisiasi program pengalihan mata pencarian bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Berau melalui program Developing Sustainable Alternative Livelihoods yang didanai oleh hibah Japan Fund for Poverty Reduction, Asian Development Bank. Program JFPR 9160 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dengan memberikan mata pencarian alternatif yang awalnya merusak lingkungan dan bergantung pada mata pencarian nelayan menjadi keusaha alternatif lainnya seperti usaha perikanan, ekowisata bahari, dan pengolahan hasil perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Sasaran program JFPR 9160 ini adalah masyarakat pesisir yang berada di dua kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua, yang terdiri masing-masing 4 desa, antara lain Desa Pegat, Teluk Semanting, Tanjung Batu, Pulau Derawan, Payung-Payung, Teluk Harapan, Teluk Alulu, dan Bohe Silian. Berawal dari sosialisasi program bersama dengan pemerintah Kabupaten Berau yang dilanjutkan dengan pelatihan mengenai pengolahan makanan berbahan dasar hasil perikanan hingga penyampaian materi terkait pengemasan dan pemasaran produk. Selanjutnya, kelompok mendapatkan pendampingan dalam pembuatan proposal dan penganggaran, penarikan tunai di bank, serta pendampingan pembelanjaan anggaran untuk kebutuhan modal, sarana, dan produksi usaha kelompok. Berbagai macam usaha mata pencarian alternatif yang telah dijalankan antara lain pengolahan hasil perikanan, pembuatan berbagai souvenir atau kerajinan untuk cindera mata wisatawan, pengembangan ekowisata bahari berupa pembangunan trekking mangrove, kafe mangrove, pengembangan sarana-prasarana ekowisata seperti penyewaan alat snorkel, perahu, dan sepeda wisata. Selain itu, program JFPR 9160 juga menyasar kepada upaya pelestarian lingkungan melalui kelompok masyarakat di Pulau Derawan yang melaksanakan upaya konservasi lamun, mulai dari survei, pendataan kerusakan lamun, pembibitan, penanaman, dan pelestarian ekosistem. Keterlibatan kelompok wanita dalam manajemen kelompok memiliki dampak positif terhadap pendapatan alternatif. Hasil usaha yang dijalankan mampu menunjang perekonomian keluarga, terutama selama sang suami tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Selain itu,
kelompok dituntut untuk dapat bersinergi dengan pihak luar dalam pengadaan bahan baku dan masalah pemasaran. Dengan memiliki sertifikasi layak edar atau PIRT, semakin memperkuat usaha kelompok untuk memperluas pemasaran produk ke pasar yang lebih luas, seperti di minimarket di Tanjung Redep, Berau, serta kerjasama pemasaran di beberapa hotel dan resort di Derawan dan Maratua, serta outlet Bandara Kalimarau. Di lain sisi, telah terjadi perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi perburuan cangkang penyu dan mengubahnya dengan tempurung kelapa sebagai bahan dasar produk kerajinan. Sebelum tahun 2012, kita membuat souvenir itu masih dari sisik penyu, kemudian dari kerang. Sejak saat itu kita sudah mulai fokus itu pada batok kelapa, kemudian dari batok kelapa kita bisa membuat lampu, kemudian leontin. September 2018 kita dapat tawaran dari Chef Turtle yang berasal dari Ceko untuk bekerja sama dengan desain produk dari mereka dan kita yang mengerjakan. JFPR ini sangat membantu kami meningkatkan mata pencaharian alternatif, kemudian juga meningkatkan kualitas dari produk yang kami kembangkan, kemudian juga meningkatkan kuantitas dari produk yang kami buat. Masyarakat pesisir Berau sudah tak khawatir lagi dengan kemiskinan. Kehidupan mereka kini makin membaik karena penghasilan tidak lagi pas-pasan. Melalui program JFPR 9160, kelompok masyarakat telah diberikan berbagai pelatihan peningkatan keterampilan usaha dan pendampingan dalam menjalankan usaha kelompok dengan peserta lebih dari 272 peserta dengan keterlibatan wanita sebanyak 198 orang. Sampai dengan berakhirnya program JFPR 9160 tahun 2018 telah berhasil membentuk 52 kelompok usaha mata pencarian alternatif dengan 32 kelompok diantaranya dipimpin oleh perempuan. Total sebanyak 286 orang penerima manfaat dengan 184 perempuan aktif terlibat dalam usaha kelompok. Serta rata-rata nilai FIRR dari seluruh usaha kelompok KMP-MPA yang dijalankan mencapai lebih dari 20%. Jadi ibu-ibu merasa lebih senang ada kegiatan ini, penghasilan bisa bertambah. Jadi ibu-ibu enggak cuma nongkrong di rumah. Harapan kami adalah bagaimana produk kami ini bisa menjadi ikon Maratua. Kita terima kasih untuk JR sudah memberikan bantuan. Jadi ibu-ibu enggak cuma nongkrong di rumah, ada usaha sendiri dan mengharap hasil suami.